Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, yaitu si tukang makan. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini kita akan coba cara mengatasi tes mode yang ada tulisan di pinggir bawah ini ya teman-teman ya. Kenapa sih ini bisa muncul kayak gini? Karena kita baru install Windows seperti ini teman-teman. Nah, ini cara menghilangkannya mudah banget, tidak perlu aplikasi. Yang pertama, teman-teman silahkan buka kotak pencarian di sini. Silahkan ketik CMD. Ini wajib teman-teman klik kanan Run as Administrator ya, wajib jalankan ya. Lalu di sini teman-teman silahkan ketik sesuai yang ada di video. Nanti untuk ketikannya saya taruh di deskripsi, teman-teman tinggal copy paste aja, enak ya. Kayak gitu tulisannya seperti ini teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman gagal, boleh komen lagi di kolom komentar ya. Nah, kalau misalkan udah, tinggal diantar saja, nanti ada keterangan sukses. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sudah sukses, ini si laptopnya kita restart terlebih dahulu. Kalau misalkan nggak bisa di-restart, Mas, harus di-restart ini ya. Kalau misalkan nggak di-restart, nggak ada efeknya. Maka dari itu kita restart dulu. Atau teman-teman bisa restart melalui Task Manager seperti ini. Windows Explorer-nya kita klik kanan lalu refresh kayak gini. Cuma nggak ngepek ya, tuh nggak ngepek, nggak hilang. Makanya kita harus restart laptopnya. Oke lah, kita restart laptopnya terlebih dahulu teman-teman ya. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah kita restart dan tulisan tes modenya itu sudah hilang teman-teman. Mudah ya teman-teman ya. Nah, begitulah teman-teman ya, cara mengatasinya sangat mudah. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe channelnya, share sebanyak-banyaknya ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.